yang dihiaskan dengan hias yang betul. Atau dalam keadaan hutan dengan hias transparan. Contoh, nak menghiaskan apple dengan limau, katanya. Dia nak hutan hidup di sana tadi itu, kemudian dia panggil satu data yang dibuat oleh United Nations, pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu dalam nilai kesempatan negara. Yang kemudian nilai itu dibuat berdasarkan acuan pemikiran mereka yang memang mereka bisa susah nak menampaki ciri-ciri tersebut. Jadi akhirnya negara itu letak nombor bawah. Jadi sebab benda-benda yang mereka letakkan. Dan punya mereka negara Islam gagal. Negara mereka berdaya, Norway, Sweden dan sebagainya ini negara yang paling kondusif. Tapi kalau kita lihat salah satu, zina yang sebetulnya kita dengan robot ataupun zina banding Arab Saudi dengan negara Norway yang dikatakan kondusif itu jauh lebih teruk Norway daripada Arab Saudi. Walaupun Arab Saudi kita kata belum sepenuhnya Islam. Sudah yang dikatakan berbola itu kalau melihat masalah robot itu, zina jauh lebih baik daripada yang berlaku di Sweden. Zina yang merupakan kuni kalau dilihat kita banding kias dengan apple, apple dengan apple. Arab Saudi dengan Saudi jauh lebih baik Arab Saudi. Jadi itu yang kita kata gagal itu cerita lain. Isu Paris No ini kita dapat punya tulisan. Bahawa dia memang daripada dulu lagi merupakan seorang yang menggunakan benda-benda negatif kepada Islam. Tapi sayangnya dia diberi ruang yang besar oleh kerajaan Malaysia. Dalam akhbar perdana dia ada ruang khas khusus dalam akhbar berbahasa Inggeris yang orang lain tak baca dan dia membuat orang Islam dan sebagainya. Jadi kita orang sini kita tak membaca dan kita tak berlayak dia biar orang-orang tertentu layaknya. Kita yang lain kita sejuk fikirkan benda-benda yang bagaimana tak nak menangkan Islam dan sebagainya dan kita ada orang yang lawan. InsyaAllah golongan kali ini semua golongan dan kesabaran akan laki dengan perempuan isu robo dan sebagainya dengan mereka tidak mendapat maklumat itu. Perlukan mereka kebanyakan adalah berdekat orang Tanis, tulisan orang Tanis tentang isu robo dan sebagainya contohnya kalau sekarang macam enigma jenayah dua syariah Kelantan itu yang banyak dipersoalkan tentang isu mengandung yang boleh disabitkan dengan kes robo pada kaitan sebagainya seorang itu boleh dikenakan kudus disebabkan apa? Apabila bukti dalam bentuk mengandung. Jadi perkara ini itu kita datang sebagai apa? Memang ada di sana zaman Umar ada buat perkara itu. Tetapi bukan mengandung saja tiba-tiba terus dikenakan. Di sana kita lihat dalam state Islami dalam persoalan pembuktian atau kita kata undang-undang prosedur yang sangat ketat untuk memutuskan seorang itu. Memang itu adalah merupakan yang dipanggil korina bukti yang ada dekat situ dan dalam kudus boleh diterima walaupun ada hadis menyatakan ibrahul kudus bisyubahat tinggalkan kudus boleh dikhanakan apabila ada kesamaran yang dikatakan kesamaran itu ialah kesamaran yang mutlakah kesamaran yang betul-betul sama tetapi kalau kesamaran yang muhtamah kesamaran yang boleh ada betul, boleh betul maka barulah dikenakan. Jadi kalau orang mengandung itu dengan syubhat yang mutlak, dia mengandung. Dan kemudian kita tengok dia memang terdedah kepada apa ni? Yang didakwa itu, yang dia kata dia dirobot sebenarnya, bukan dia berzina. Maka dia terlepas daripada hukum. Di sana ada pembicaraan. Tapi kalau lah dia adalah merupakan syubhat yang muktamad ada unsur ini kita kenal dia sebagai seorang yang mengada-ngada memang mana-mana keluar rumah balik lambat mak bapak pun tak boleh kawal dia itu ada syubhat yang muktamad mengandung itu ke situ tapi nak apa dia kena ikrar juga situ mungkin Ustaz banyak juga boleh bicara lebih banyak. Oh,